Hi guys. Ini cara macam mana nak buat tempoyak. Okay. So kita pakai durian kampung dia. Cara-cara nak buat tempoyak dia macam ni. Mula-mula durian tu kita kena kupas macam ni. Kupas. Orang mampu kata kupas dulu. Leraikan isi dengan dia punya biji ni. Okay. Cuba tunjuk sikit kat bawah ni. Nampak macam ni. Korang kena leraikan isi. Ya. Mana topi apa dia? Macam ni lah. Okay. Topi apa dia? Mana? Itulah baru banyak yang korang nak buat tempoyak. Mana topi apa? Kemudian, okay, sini baik. Lepas dah leraikan semua isi-isi dia ni, dah kupas daripada biji dia tu, kita kena tapih. Tujuan nak tapih tu untuk nak buang air-air durian dia tu. Kita kena tapih dulu satu malam, semalaman. Lepas dah tapis, kita bubur garam kasar. Betul tak, Mak? Bubur garam kasar. Bubur garam kasar tu, lepas tu garam ke? Tunjuk ni sikit. Kalau satu besin segenggam. Segenggam garam kasar. Okay, garam kasar. Kacau kan, baru masuk simpan dalam botol. Kacau baru masuk simpan dalam botol. Masa simpan tu jangan tutup sebab nanti dia meletup. Sebagian tu akan keluar. So biar dulu sampai dia macam dia dah kembang melimpah-limpah, barulah kita boleh simpan. Tak simpan dalam peti pun tak apa, Mak, kan? Simpan dalam bekas yang tertutup . Tadi dah, kalau dah siap tu simpan dalam tutup kemas pun isi dalam peti terus tak apa. Boleh. Isi dalam peti pun boleh, tak isi dalam peti pun boleh. Senang kan nak buat tempoyak? Senang, Mak. Okey, nanti saya tunjukkan macam mana cara nak tapis dengan nak letak garam. Okey, bye-bye. Yang ni tadi yang durian yang dah dileraikan daripada situ ni, kita tapiskan. Nak bagi buang air-air durian tu, tapis guna bakul macam ni lah yang jaring-jaring. Lepas tu alaskan dengan besin lain bawah tu. Okay. Kena tapis selama semalaman. Pastikan dia jadi kering sikit lah. Sebab air durian tu banyak tau. So kita kena tapis dulu. Okay. Lepas tapis tu baru kita gaulkan dengan garam. Okay. That's why kita kena tapis tau. Sebelum kita proses buat tempoyak tu, kita kena tapiskan durian tu satu malam at least. Supaya air-air durian dia ni nampak keluar. Okay. That's why kena tapis. Okay. So untuk jumlah garam yang kena dia letak, satu besen ni dalam segenggam. Kalau kita pakai sendok ni, satu sendok ni, satu sendok ke, Mak? Dua sendok. Okay, dua sendok besar kot ni, sendok besar. So dah letak garam kasar tu, kita gaulkan rata-rata. Saya tak pastilah kan, ada certain orang tu dia kata dia buat tempoyak dia tak letak garam. Tapi saya kalau buat memang kalau ikutkan Mak, dia buat dia letak garam. Tak tahulah yang tak tempoyak tak letak garam tu. Tapi Mak kata kalau letak garam ni, letak garam dia jadi masam. Tak letak garam. Kalau tak letak garam, itu yang masam, tempoyak masam. Dia akan jadi masam macam cuka. Kalau letak garam ni dia okey sikit dan lebih tahan lama lah kan letak garam. Manis durian tetap ada. Manis durian tu dia tak hilang. It's still there. Okay. So ini final step lah. Dah siap dah tempoyak kita. Lepas tu nanti kalau dah siap, boleh dalam bekas macam ni. Bekas yang bertutup. Boleh isi dalam freezer, dalam peti simpan. Memang leceh buat tempoyak ni. Lagi pun tempoyak kita buat bukan tempoyak yang campur dengan pisang, dengan tepung. Ada penjual dia campur pisang. Sebab dia nak bagi banyak kan. Duriannya sikit. Ini pure durian. Durian elok. Dah siap.